Bunuh diri, bunuh diri. <laughs> Halo semuanya, balik lagi di channel aku dalam segmen Danang Cerita untuk kalian. Dan film yang akan aku ceritakan kali ini adalah film Sajen tahun 2018. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang kasus bullying yang terjadi di suatu sekolah dan sebab akibat yang terjadi karena hal tersebut, hingga teror dari hantu para korban bully itu. So, gimana? Apakah kalian penasaran? Let's get to the movie di awal film kita melihat seorang kakek-kakek yang sedang memberikan sajen di beberapa spot tempat di sekolah dan film dimulai Terlihat para siswa berangkat sekolah, di antara siswa itu ada dua anak yang dapat dikatakan hits gitu ya Yaitu Bianca sama Davi, mereka berdua ini juga pacaran Nah baik si Bianca maupun Davi ini punya semacam circle atau geng gitu ya kan, biasalah pada pansos Mwah. Tapi sayangnya circle keduanya ini enggak ada yang bener sama-sama geng tukang buli. Kita beralih ke scene lain, kita kenalan dengan penghuni sekolah, ada seorang penjaga perpus yang baru namanya Bu Ratu, ada kepala sekolah, dan juga ada Pak Guru PK. Dan juga kakek-kakek kebersihan yang tugasnya bukan cuma bersih-bersih, tapi juga ganti sajen tiap hari. Saat di Ratu ini kaget ngelihat sajen di dalam loker terbuka. Nah, dia tanyakan sama si kepsek, tapi tidak dijawab. Selain di loker itu, ada juga spot yang dikasih sajen, yaitu di kamar mandi cewek. Oke kita kenalan ke karakter lain yaitu pemain utama ada Alanda yang diperankan sama Mbak Andin istrinya Mas Al. Ini pas masih ngekos di Bojong Gede ya guys. <guluh> Kemudian Riza ini temannya Alanda yang juga rivalnya Alanda. Ada juga Keira bestinya Alanda. Nah, Keira ini selalu dibully sama Bianca and the Gang. Peralisin setelah ujian, Bianca nyuruh Keira buat manggil arwah murid yang bunuh diri. Nah, ternyata ada tiga spot. Yang pertama di loker tadi, kemudian di WC cewek, dan yang ketiga di ruang komputer, di mana komputer tersebut harus tetap nyala. Mungkin setannya mau main Point Blank kali ya. C Nah saat Davi main futsal nih guys, ada cewek ganjen yang langsung dilabrak sama Bianca. Alanda yang lihat langsung direkam, karena dia berniat untuk memutus rantai kemiskinan, ekok eh, kemiskinan. Maksudnya memutus rantai bullying di sekolah itu. Tapi sayangnya malah ketahuan dan ini menjadi awal konflik. Di rumah, Alanda ngeliat lagi kan rekaman tadi. Tapi tiba-tiba dia dengar gelas jatuh. Ternyata itu ibunya Alanda. Dia terlihat kayak orang linglung gitu soalnya ditinggal mati sama suaminya. Kemudian mereka menyanyikan lagu kenangan mereka yaitu lagu Cing Cepirit gitu. Eh, Cepirit apa Cipirit gitu. Pokoknya lagu Sunda. Saat di sekolah, Kepsek mengumumkan bahwa ada beasiswa full di salah satu universitas bergengsi. Namun di antara mereka, hanya satu lulusan terbaik yang akan diterima. Mulai muncul tuh sifat bersaing di antara keduanya. Setelah itu, di loker Amanda ditulisi Gembel sama Bianca. Abis itu Bianca ngambil kameranya Alanda dan diambil sama si Davi Alanda ini disuruh ngambil kameranya di rumahnya si Davi nanti malam jam 9 pas ada acara party Namun sebelum itu sebenarnya Alanda sudah diperingati untuk tidak datang oleh arwah penunggu komputer kosong Sesaat setelah melihat penampakan Alanda izin ke WC Nah dia mulai dibully nih guys Davi yang suka sama Alanda mencoba buat bantu namun dicegah sama Bianca Sebenarnya bukan suka sih ya tapi lebih ke angek gitu dan pengen mencicipi Alanda <laughs> Udah kayak sayur sop aja dicicipi Saat di WC ada Buratu di sana mereka berdua denger cewek nangis dari WC yang katanya rusak Tapi nggak jadi dibuka karena takut <laughs> kasihan setannya dikacangin saat malam hari Alanda ini gundah gulana kalau merana Karena dia mikir datang gak ya ke rumahnya si Davi buat ngambil kameranya ya kan Tapi karena itu kamera peninggalan ayahnya dan banyak video kenangan Akhirnya dia mantap buat datang ke rumahnya si Davi Tapi sebenarnya itu adalah keputusan yang salah karena di sana Alanda dipaksa buat mabuk sampai ngomong ngelantur gitu. Dan gak hanya itu, si Davi ini bawa Alanda dan si Alanda ini mau dislepeu sama Davi. Pagi harinya tiba-tiba Alanda sudah ada di kamarnya Keira. Nah pas di sekolah dia disuraki karena video mabuknya itu kesebar. Gak hanya itu, dia dipanggil kepala sekolah dan dimarahi serta dicabut untuk beasiswa Sunway University yang tadi. Alanda ini ngelabrak Bianca ya kan Dan terjadi perkelahian yang tidak sengit sama sekali Tapi Bianca ini ngelak kalau dia yang nyebarin videonya Lah kalau bukan si Bianca terus siapa dong Gak sampai situ pas lagi down nih Si Riza ini ikut-ikutan bilang kecewa sama Alanda Yang nambah bikin down si Alanda Gue kecewa sama Gak sampai di situ, pas di perpus Alanda ini dapat kiriman video pas dia di sama si Davi. Jadi si Alanda ini juga baru tahu kalau dia dipakai atau di sama Davi yang bikin tambah stres. Kok bisa ya nggak tahu gitu loh kalau habis dipakai apa nggak senut-senut gitu. Di lokernya Alanda juga dipenuhi tulisan ujaran kebencian. Pas di WC dia juga digunjing sama teman-temannya. Kemudian pas lagi sedih-sedihnya nih ada juga kejadian horor. Tiba-tiba tisunya ngelinding di lantai buat ngulap air matanya si Alanda. Saya tanya peka banget ya kan gak kayak doilu ilu nggak peka. Kita beralisin saat di rumah ibunya Alanda ini curiga. Perasaan nih anak baru selesai dapet deh kemarin kok di itunya ada darah lagi kan gitu. Kita beralisin lagi penderitaan Alanda belum selesai. Dia dipanggil ke ruang BK dan di Marahi habis-habisan Dan ya puncaknya seperti yang sudah kalian duga Dia memutuskan untuk bunuh diri dengan mengambil sebuah cutter tapi sebelum itu dia nelpon ibunya buat minta maaf dan juga nulis surat wasiat Salah satunya suruh melunasi utang-utangnya si Alanda Nggak canda ya guys Habis itu langsung deh dia ngetrot tangannya pakai cutter dan kehabisan darah sampai meninggoy di lift Orang pertama yang tahu adalah si kakek-kakek tukang bersih-bersih tadi Tibalah di hari pemakaman Alanda setelah selesai si kepala sekolah ini bilang kalau kematian Alanda ini adalah musibah dan tidak perlu diperpanjang demi nama baik sekolah. Tibalah di malam harinya, digelar pengajian, dan arwah para siswa yang sudah mati duluan datang ke rumah Alanda buat jemput biar gabung ke circle mereka. Kurang beberapa hari menuju ujian nasional, setelah selesai pidato, giliran si kepala sekolah yang diganggu di lift tempat Alanda bunuh diri. Ganti scene lain, Riza juga dilihati Alanda di perpustakaan. Kemudian Bu Ratu tanya sama Riza kan, kenapa lokernya dibiarin terbuka dan dikasih sajen. Lalu Riza ini menjelaskan bahwa itu loker senior yang mati karena bunuh diri akibat dibully. Davi and the gang menyesali perbuatannya, namun tidak dengan Bianca. Alhasil orang pertama yang dihantui adalah si Bianca. Saat di rumah, ibunya Alanda melihat rekaman bullying di kameranya, Alanda. Akhirnya dia membawa kamera dan barang bukti lain ke sekolah untuk mengusut kasus tersebut Namun pihak sekolah tidak ada itikat baik kecuali si penjaga perpustakaan yaitu Bu Ratu Sekarang giliran si Davi yang gundah gulana kalau merana karena dia takut didatengin sama si Alanda Si Gary yang sudah bilang ke Davi mereka harus ngomong ke pihak sekolah kalau yang bikin mabuk itu mereka Tapi Davi nggak mau karena takut dikeluarin dari sekolah Ternyata si Keira yang katanya bestinya Alanda kok ikutan panik ya kalau Alanda balas dendam. Satu persatu dari mereka mulai diteror Alanda, hingga akhirnya mereka meminta kepada pihak sekolah untuk memberikan sajen sama si Alanda. Tapi Riza ini yang basicnya adalah anak alim dan anaknya Ustadz, meminta untuk menggelar pengajian daripada memberikan sajen. Akhirnya digelar pengajian oleh bapaknya Riza. Di saat itu pula, Davi sedang diteror Alanda, tapi nggak sampai meninggal, cuman luka di jidat. Hari ujian nasional telah tiba. Ibunya Alanda kembali ke sekolah untuk melanjutkan terkait kasusnya Alanda Tapi si kepala sekolah ini menolak bahkan ketawa-ketawa Abis itu si Alanda keluar dari TV Ba. setelah itu akhirnya ibunya Alanda menyelesaikan semuanya dengan penjaga perbus Beralisin teror Davi belum selesai, dia dibelebek-belebekin di kolam Tapi nggak sampai meninggoy Bukan cuma Davi, Riza juga ikut diteror sampai dibacain ayat kursi <tuh> Hari kelulusan tiba, Riza menjadi siswa dengan nilai tertinggi. Lalu dia bilang bahwa sebenarnya yang berhak dapat penghargaan itu adalah si Alanda, bukan dia. Akhirnya dia meletakkan piala tersebut di lift tempat Alanda bunuh diri. Hari prom night tiba, di sana semua murid dan guru berkumpul. Mereka menyaksikan persembahan film, tapi tiba-tiba si Gary ini pergi dan mengganti film tersebut dengan rekaman saat Alanda mabuk. Dan di sini plot twice nih guys. Ternyata si Keira yang katanya bestinya Alanda malah yang nyuruh Davi buat nganuin Alanda dan dia juga yang udah videoin sampai nyebarin video itu. Jadi di sini dapat diambil pelajaran kalau kita itu nggak bisa 100% percaya sama yang namanya bestia ya guys ya. Oke, beralih setelah itu ada pertunjukan tari. Di saat yang bersamaan si kakek ngambilin sajen-sajen supaya hantunya pada ngamuk gitu kan. Dan benar saja penari-penari tersebut dirasuki yang berujung pada kematian Keira. <tuh> Namun, setelah itu, sesaat sudah dibacakan ayat kursi dan kedatangan ibunya. Alanda, si arwah Alanda, ini hilang. Setelah kejadian itu, akhirnya sekolah ditutup, dan di sini kita lihat bahwa sajenya tiba-tiba ada lagi. Nah, di scene akhir nih, guys, Davi ternyata jadi stres karena terus dihantui dan film selesai. So itu dia guys alur film sajen Pesan yang dapat kita ambil dari film ini sangat jelas sekali Yaitu stop bullying Karena tindakan bullying apalagi yang turun temurun di kalangan sekolah itu nggak keren sama sekali Sekian video kali ini Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di kanan bawah dekat namaku Dan sampai jumpa di alur film berikutnya